Selamat sore guys. Jadi gue lagi mau ke Kemang, tapi gue lagi di pinggir jalan lagi nunggu Grab gue. Jadi gue nyobain fitur baru Grab tuh namanya Grab Hitch. Grab Hitch. Jadi soal bedanya dan segalanya sih nanti gue sekalian tanya-tanya tukang Grabnya aja kali ya. Oke lah, gue sembari nunggu dia ini, nunggu dia datang bentar lagi. Grab, oh Grab, di mana kau berada? Katanya sih tadi di app-nya udah deket sih. Ini dia datang. Grab ya mas? Iya. Sambil di jalan nanti gue tanya-tanya soal Grab Hitch ini deh. Kita ke McD Kemang ya mas? Iya. Yuk. Mas, gue sekalian pengen tanya-tanya nih. Di Grab Hitch sudah berapa lama, Mas? Saya udah sekitar 2 mingguan ikutan Grab Hitch. Baru 2 minggu ya? Iya, baru 2 minggu. Terus sejauh ini bedanya sama Grab biasa tuh apa sih? Kalau Grab Hitch ya kita bisa cari teman baru. Jadi kalau pulang saya ngantus, saya bisa ada teman baru lah, bisa ngobrol-ngobrol daripada macet gak ada temennya. Terus bisa juga dapat uang tambahan dari hasil main ya. Ini. Oh, jadi intinya tuh kalau Grab Hitch tuh kayak ibaratnya tuh lu nebeng gitu kan? Jadi kayak misalnya kita bisa bookingnya kalau nggak salah berapa dari setengah jam sampai 7 hari sebelum ya? Iya benar. Jadi ibarat janjian gitu kan? Iya janjian sama saya ini. Oh ya, terus dicariin yang searah gitu ya? Iya. Terus sejauh ini udah banyak. Maksudnya dibanding kalau narik biasa tuh banyakan mana kira-kira? Ya sama aja sih mas. Tapi udah lumayan ya berkembang. Tapi lumayan. Ya? Oh iya sih. Jadi kayaknya kalau yang nebeng ini gue juga diskusi aja mas ya. Iya. Misalnya kalau yang nebeng searah itu ini banget nggak sih buat Jakarta? Berguna banget ya khusus di Jakarta ya? Ya kalau menurut saya ini berguna juga ya buat kurangin kendaraan kan. Kalau tadi ya saya cuma biasa pulang dari Lenteng Agung ke daerah Kemang sendirian doang. Dan iya sih. Ini kan saya bisa berguna jadi kurangin macet Jakarta juga. Oh iya, soalnya kalau Grab biasa kan dia apa namanya? Kalau yang biasa kan dia ibaratnya kayak ngikutin mau orang mau kemana kan. Iya. Jadi ngebanyakin traffic ke arah sono gitu kan. Kalau ini kan sekalian gitu ibaratnya. Iya. Sekalian manfaatin saya juga. Iya sih. Ini kanan ya Pak, lewat Kemang Raya aja. Oh iya. Terus kalau menurut Mas nih keunggulan yang lumayan unik dari Grab Hitch itu apa ya? Jadi daripada saya sendiri ada teman baru lah, soalnya bisa temenin saya juga buat pulang. Oh iya sih, mas siapa sih? Nama saya Kurnia. Oh alah, gue Raka mas. Oh iya, kenal ya mas. Bener juga ya. Nah jadi guys, kalau lu udah kenal sama orang tuh, kalau misalnya lampu merah gini bisa ngobrol ya mas. Iya, bener banget. Daripada kentang, diem-diem doang. Masnya kuliah atau apa nih? Iya saya masih kuliah. Di mana mas? Di daerah Lenteng Agung. Jurusan apaan? Saya ambil jurusan komunikasi. Oh komunikasi ya? Gua audio. Oh iya. Di mana mas kampusnya? Di situ Pejaten. Ini makanya gue dari dekat kampus pengen makan. By the way helmnya bagus juga mas. Iya mas. Helmnya showy. Titipan dari orang tua. Wih, gourmet. Sekali-sekali lah gue naik motor. Ya maksudnya sekali-sekali gue tidak mengemudikan motor. Kali-kali enak juga dibonceng. Jadi kayak lo nggak usah mikirin macet, nggak usah mikirin apa. Tapi lo sambil ngobrol sama driver yang lo baru kenal gitu kan. Terus juga menurut gue soal ini sih, lo bakal lebih mengurangi macet sih, karena apa, soalnya kan lu kebetulan searah terus lu nebeng gitu ibaratnya, tapi kebetulan aja lu pesan atau ibarat janjiannya tuh lewat app Grab gitu kan.
wasabi juga sih. Waduh, bahasa waduh. Ya menurut gua sih. Jadi ini lumayan solusi buat macet Jakarta ya, Mas? Iya, menurut saya sih ini salah satunya. Jadi makanya alasan saya gabung juga buat ngurangin kontribusi. Nah, terus ya udahlah guys, kalau gitu videonya sampai sini dulu. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini gua udah mau nyampe McD nih. Terus kalau gitu as always thanks for watching until next time. Kasih jempol dong, Mas. Anjay.